Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, ketemu lagi bersama saya Samredi 86. Sahabat YouTube, bagi YouTuber pemula seperti Samredi 86 kali ini mendapat kabar gembira, yaitu mendapatkan surat dari Google AdSense. Surat ini berisi tentang PIN untuk memverifikasi alamat kita ya, sahabat YouTube. Jadi, di dalam video ini akan Samredi 86 bahas bagaimana cara memverifikasi akun Google AdSense, 2. Cara memverifikasi metode pembelajaran, dan ketiga, memverifikasi nomor rekening pembayaran ya sahabat YouTube. Jadi simak baik-baik, di sini Samredi akan jelaskan secara full detail dan bisa dipahami sahabat YouTube yang baru menerima dari Google AdSense seperti itu. Bagi sahabat YouTube yang belum bergabung dengan Samredi 86, silakan klik like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi tanda loncengnya, agar sahabat YouTube mendapatkan notifikasi yang pertama apabila Samredi 86 mengupload video-video yang menarik untuk sahabat YouTube semuanya. Oke sahabat YouTube, mari kita buka PIN Google AdSense yang saya terima ini. Isinya apa saja? Dan di dalamnya ini tentang apa saja, mari kita buka sama-sama. Karena ini pun juga pertama kali Samredi 86 mendapatkan surat ini dari Google AdSense ya sahabat YouTube. Agar kita dapat mendaftarkan keanggotaan di program partner YouTube, channel kita harus memenuhi ambang batas kelayakan, seperti yaitu waktu tonton harus mencapai 4000 jam tayang, dan subscribernya harus memenuhi syarat yaitu 1000 subscriber. Setelah itu kita bisa mengajukan PIN ya dari Google AdSense seperti itu. Oke sahabat YouTube, sedikit lagi kita akan melihat isi dari dalam amplop ini apa saja. Di sini terdapat beberapa petunjuk pengisian nomor pengenal pribadi atau PIN untuk mengaktifkan akun pembayaran pada akun kita ya sahabat YouTube. Baik, kita mulai. Yang pertama, buka Google Chrome dan cari di pencarian dengan nama AdSense, kemudian enter. Nah, cari di bagian bawah yaitu Google AdSense login ya, klik saja yang ini. Untuk mengisinya harus sabar dan hati-hati. Setelah itu tunggu saja sebentar, karena jaringan di wilayah kami agak sedikit susah. Oke, sudah masuk di Google AdSense. Ya, sudah masuk di Google AdSense. Kemudian di halaman beranda AdSense ini terdapat tanda seru, yaitu pembayaran Anda ditangguhkan karena Anda perlu memverifikasi alamat Anda. Karena memang kita belum memverifikasi alamat, jadi kita menunggu PIN ini datang baru kita verifikasi ya sahabat YouTube. Untuk informasi penting di bagian bawah yaitu informasi tentang pajak yang sudah kita lewati. Oke, kita yang klik garis 3 bagian kiri atas dan pilih pembayaran, dan kita klik verifikasi, pemeriksaan verifikasi ya. Oke, setelah itu kita lihat bagian bawah, scroll saja ke bagian bawah. Nah, memverifikasi identitas Anda. Nah, di sini untuk verifikasi identitas sudah kita lalui sebelumnya, sudah selesai ya. Jadi, ini sudah kita lewati. Kemudian, verifikasi alamat ini kita belum. Jadi, menunggu PIN ini datang baru kita bisa verifikasi, karena tidak asal-asalan kita memasukkan PIN. Oke, di sini masukkan PIN yang kami kirim melalui pos ke alamat penagihan Anda seperti itu. Jadi PIN ini berisi 6 digit, jadi jangan sampai salah kita mengisinya. Kita hanya dikasih kesempatan sebanyak 3 kali ya untuk memasukkan PIN yang kita miliki ini. Sahabat YouTube yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang belum bergabung dengan Samredi 86, silahkan klik like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi tanda loncengnya, agar sahabat YouTube
Yang pertama dapat mendapatkan informasi yang terbaru apabila Samready 86 menguploadnya ya, sahabat YouTube. Oke, sahabat YouTube, kali ini saya akan sampaikan bahwa pin yang dikirim oleh Google AdSense pada tanggal 17 November 2021. PIN ini dikirim melalui pos biasa dan mungkin sampai dalam waktu hingga 2-3 minggu. PIN ini berlaku hingga tanggal 17 Maret 2022. Jika masa berlaku PIN berakhir, sebelum Anda memverifikasi alamat, iklan akan berhenti ditampilkan di situs yang kita miliki ya, sahabat YouTube. Jadi jangan khawatir apabila PIN pertama yang dikirim kepada kita tidak kunjung kita terima. Kita bisa mengusulkannya sebanyak 3 kali. PIN yang dikirim tersebut sama persis dan bisa digunakan suatu saat mana duluan yang sampai ke tangan kita ya, seperti itu. Oke, mari kita masukkan PIN. Dan setelah itu kita klik kirim ya. Kita klik kirim. Jangan sampai salah pada saat kita memasukkan PIN tersebut. Oke, setelah dikirim, jadi memverifikasi identitas Anda sudah berhasil. Verifikasi identitas sudah berhasil, verifikasi alamat juga sudah berhasil. Setelah verifikasi identitas dan verifikasi alamat sudah selesai, kita menuju ke pojok kiri atas. Kita menuju ke pojok kiri atas. Kemudian klik info pembayaran. Lalu di sini bagaimana Anda menerima pembayaran? Jadi tambahkan metode pembayaran untuk menerima penghasilan Anda. Jadi di sini kita harus menambahkan metode pembayaran. Setelah kita klik, tunggu sebentar. Oke, di sini kita disuruh memasukkan nama dan bank yang kita miliki. Nama ini nama yang sesuai pada rekening kita. Kemudian bank yang kita miliki, bank apa kita masukkan. Nah, setelah itu nomor rekeningnya, jangan sampai salah. Seperti itu. Ini adalah nomor rekening bank yang kita miliki ya. Rekening bank harus berada di Indonesia dan dalam mata uang rupiah. Jadi jangan sampai salah memasukkan bank. Setelah memasukkan informasi Anda, Anda dapat melihat setoran berjumlah kurang dari 1 dolar di rekening bank Anda dalam waktu 3 hari kerja. Kemudian klik simpan. Tunggu sebentar lagi menyimpan data. PIN ini saya dapatkan kurang lebih lamanya yaitu hampir 2 bulan ya, sahabat YouTube. Nah, verifikasi rekening bank Anda. 1. Google akan menyetorkan kurang dari 250 ke rekening bank Anda dalam waktu 3 hingga 5 hari kerja berikutnya. 2. Buka halaman metode pembayaran dan masukkan jumlah setoran dengan tepat. Ini jumlah setoran yang dikirim melalui bank yang kita miliki. Yaitu jumlahnya berapa, nanti kita lihat cek mutasi rekening bank yang kita miliki. Dan kemudian klik OK. Tunggu sebentar lagi proses. Oke, di sini pembayaran. Metode pembayaran rekening bank. Ini yang rekening bank yang kita miliki. Nah, verifikasi tertunda karena kita menunggu berapa jumlah yang dikirim ke rekening bank kita. Jadi, kita harus melihat secara rutin mutasi rekening di bank yang kita miliki seperti itu. Apabila sudah dikirim, nanti kita akan masukkan ke dalam verifikasi rekening bank ini. Nanti kita mendapatkan email dari Google Payment yang isinya seperti di samping kiri ini ya. Setelah kita mengecek mutasi rekening yang kita miliki, terdapat setoran dari Google Asia Pasifik sebanyak Rp189. Jadi kita langsung saja masuk di Google AdSense yang kita miliki. Setelah itu
kita bisa memasukkan kode tersebut untuk memverifikasi rekening kita. Jadi jangan sampai salah memasukkannya ya, seperti itu. Kita bisa langsung masukkan verifikasi sekarang di sini ya. Kita bisa masukkan verifikasi sekarang di sini dengan setoran yang dikirim oleh Google tersebut. Jadi kita cari berapa jumlah yang kita miliki atau mutasi rekening yang kita miliki tadi. Kita cari di bagian ini. Kita scroll ke bawah, jumlah yang terdapat di mutasi rekening yang kita miliki tadi berapa? Yaitu 189. Dan kita klik. Nah, setelah itu kita pilih verifikasi. Ya, jangan sampai salah pada saat memilih jumlah mutasi rekening yang kita miliki tadi. Oke. Kita klik verifikasi sekarang. Tunggu dan sabar untuk memverifikasinya. Jadi butuh waktu dan kesabaran ya, seperti itu. Rekening bank Anda sudah diverifikasi. Jadi ini sudah siap digunakan untuk menerima pembayaran, seperti itu ya sahabat YouTube. Jadi kita tunggu lihat email yang dikirim ke email kita. Nah, di sebelah kiri adalah email yang dikirim oleh Google AdSense yang memberitahukan bahwa email sudah diverifikasi, seperti itu sahabat YouTube. Jadi seperti itulah ya sahabat YouTube, bagaimana cara verifikasi PIN Google AdSense, bagaimana cara mengubah metode pembayaran, dan bagaimana cara verifikasi nomor rekening pada Google AdSense tersebut. Oke sahabat YouTube, yang belum bergabung silahkan klik like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi tanda loncengnya, supaya sahabat YouTube lah yang pertama mendapatkan notifikasi apabila SamReady86 mengupload video-video yang terbaru untuk sahabat YouTube semuanya. Jadi jangan ragu untuk klik subscribe, karena subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya. Dan untungnya kita semua mendapatkan informasi yang terbaru apabila SamReady86 mengupload video-video yang menarik buat kita semuanya, seperti itu. Apabila video ini bermanfaat untuk sahabat YouTube, silahkan share ke sahabat YouTube yang lain. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.